Balik lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Kali ini kita mau bahas mobil yang jarang kita lihat nih. Ya ini dia Volvo 960 yang Royal ya. Jadi Volvo ini yang versi Royal itu memiliki wheelbase yang lebih panjang daripada yang versi biasa. Nah kebetulan mobil punya Om Budi ini. Thanks to Om Budi yang sudah meminjamkan mobilnya untuk di review. Ya, ini bermesin 3000 cc, natural aspirated, dan berpenggerak rear wheel drive. Ya, jadi mobil ini yang terkenal dengan Sweden tank itu memiliki cc 3000. Jadi 960 itu mesinnya ada 3 guys kalau menurut infonya. Ya, ada yang 4 silinder turbo, 5 silinder turbo, dan ini 6 silinder natural aspirated. Sebetulnya ada yang 6 silinder turbo tapi tidak masuk di Indonesia. Ya, yang paling membedakan untuk 960 Royal ya, itu terutama untuk lampu, guys. Mungkin kalian yang lihat 960 lain lampunya kok besar ya, yang ini kecil, lebih manis menurut saya. Dan oleh ownernya juga sudah sedikit dimodifikasi, ditambahin lips dan ditambahkan ducktail, guys, ya. Jadi ducktail ini untuk pemanis, ya. Kebetulan ini memang di custom, tapi bahannya yang bagus ya. Ya, dan kuat. Dan kalau kita lihat, kok ada emblem Brabus ya. Kita lihat dari tadi emblem Brabus karena velgnya sendiri menggunakan velg Brabus, yaitu tuner dari Jerman yang biasa kita lihat untuk mencuning Mercy, ya. Tapi konon dengarnya Brabus memang sempat mengeluarkan velg aftermarket khusus untuk Volvo. Ya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang belum paham mengenai tank dari Swedia ini. Kenapa disebut tank sih? Karena bodinya ini sangat kokoh. Ya. Mobil ukuran segini dengan berat lebih dari 2 ton. Mungkin kalau kalian pernah dengar berita ada Volvo nabrak atau ditabrak Fortuner, saya agak lupa. Itu yang hancur Fortunernya. Sedangkan Volvo-nya hanya lecet, guys, ya. Nah, kalau kita melihat panjangnya bisa dilihat 960 Royal. Kalau sebagai pembanding, ini mungkin seri 7-nya BMW. Jadi ini panjang dan nyaman. Ya. Oke, mungkin dari eksterior sih enggak banyak ya ubahannya, hanya ditambahkan lips, ganti velg dari Brabus, dan menggunakan ducktail custom. Ya, tapi mobil ini terlihat cukup manis, guys. Ya. Basicnya ini mobil nyaman. Pada pemerintahan sebelumnya ini dipakai oleh para pejabat. Ya, apalagi yang salon. Yuk kita intip seberapa sih kemewahannya. Nah, handle pintunya aja ini spesial, guys. Ya. Kalau yang biasa mungkin kita tarik biasa. Ini seperti tuas rem. Nah, untuk membuka ditarik terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang paling istimewa itu tentu joknya, guys, ya. Kenyamanan, ini kulit asli, ya. Empuk banget. Dan sudah elektrik, guys. Ya, ini udah elektrik seat. Ada memorisnya. 1 2 3 bisa disetel. Ini untuk ngereset. Ini untuk sandaran, maju dan mundur. Ini bagian belakang, naik turun. Yang ini atas bawah, yang depan, bagian depan sini untuk naik turun. Jadi bisa tiltnya bisa diatur. Dan ini kalau ditekan ke belakang atau maju, itu maju mundur ya. Dan ini total masih berfungsi dengan baik. Ya. Dan yang membuat mobil ini kelihatan sangat mewah, yuk kita masuk. Oke. Wood panel, guys. Ya, wood panelnya masih sangat bagus. Kita bisa lihat ya. Terawat rapi. Ya, sampai bagian AC ini wood panel. Bayangin, ini mobil keluaran tahun 96. Nah, untuk bagian AC itu sudah ada mode autonya loh, guys, ya. Jadi mobil ini cukup canggih walaupun panelnya masih analog ya. Ya, ini
ini bisa diatur keluar anginnya muter di dalam, bahkan ini juga bisa di setel keluar atas bawah atau keluar ke kaca atau auto, derajat bisa di setel ya. Jadi untuk zamannya ini sangat-sangat canggih guys ya, dan AC-nya bisa dibilang dingin banget ya. Hanya di setel di 22 derajat. Dan mobil ini bertransmisi otomatik ya, tapi jangan salah, otomatiknya ini sudah diganti 5 speed, punya mesin 2 JZ ya, mesinnya Supra yang matic. Jadi kalau bawaannya ini 4 speed, yang ini sudah 5 speed guys, dan itu plug and play bolt on ya, enaknya itu. Jadi ketika ada kerusakan atau ada reparasi, kebetulan spare part Volvo itu substitusinya banyak ya. Nanti kita bicarakan soal mesin, sekarang kita lebih detail ke interior ya. Ini kulit semua ya, soft touch, dan bagian dashboard ini juga soft touch guys ya. Jadi bahannya berkualitas ya, diketuk pun suaranya mantap ya. Ini sudah ditambahkan head unit yang aftermarket Android jenisnya ya. Sudah ada lampu di bawah. Sekarang mari kita buka ya, ini laci, ini bisa untuk tataan gelas ya. Dan ini powered by Brabus, emblem resminya ya. Ini kita bisa lihat jok kulitnya masih terawat dengan baik. Dan kalau yang salon, nah plafonnya itu hitam soft touch ya, bahan blue true asli ya, bisa dilihat. Dan juga sudah ada kray belakang ya. Mobil ini juga sudah dilengkapi power window ya, bisa dinyala dimatikan. Lampunya mirip sama mobil Eropa lainnya, BMW ataupun Mercy. Nyalain lampunya di sini. Ini untuk ngatur dim dari speedometer ya. Jadi lampunya bisa disetel terang atau tidaknya. Ya, ada fog lamp belakang, fog lamp depan. Khas banget mobil Eropa yang mewah pada zamannya. Ya. Oke, mari kita beralih ke bagian eksterior, interior bagian belakang. Ya, pintunya bukanya sama. Nah, yang Royal ini lebih panjang guys. Ini kursi sudah paling mundur ya. Legroomnya cukup luas walaupun dengan kursi yang hampir paling mentok ya. Kita bisa lihat di belakang ya, yang kursi penumpang itu masih jauh lebih maju daripada kursi driver ya. Ini aja legroomnya masih segini. Dan untuk bagian kepala masih cukup luas, cukup tinggi ya. Ada lampu baca di kiri dan kanan ya. Kemudian ada speaker. Nah ini bagian yang langka, speaker di bagian belakang. Karena ini mobil enak untuk penumpang, joknya pun dibuat sangat nyaman guys ya. Dan ini bisa kita buka. Nah, bayangin, barang kayak gini mewah banget ini pada zamannya. Nah, ada tempat penyimpanan kecil untuk menyimpan dokumen atau apa pada zamannya, di mana belum ada smartphone ya, atau bisa untuk armrest. Dan ini sangat nyaman banget, guys. Oke, kalau dari segi kenyamanan, mobil ini memang sekelas dengan seri 7 ya. Jadi super duper nyaman. Dan kalau kita tutup ya, dengan kaca sedikit terbuka aja kekedapannya sudah sangat terasa. Ini kedap sekali, sangat-sangat kedap dan nyaman ya. Bahkan di bagian belakang sudah dilengkapi wood panel juga. Tempat asbak pada zamannya, orang banyak sering rokok di dalam mobil ya. Tapi mobil ini kondisinya fresh, nggak ada bau yang menyengat atau bekas asap rokok sekalipun ya, biasanya membekas. Gantungan untuk baju ya, seperti biasa normal. Yuk nanti kita beralih ke bagian mesin. Oke, ini dia guys, engine bay
dari Volvo 960. Kita bisa lihat mesin yang lurus ke belakang, ya, menandakan mobil ini rear wheel drive. Ya, ini sudah twin cam atau DOHC, 6 silinder, 24 valve. Ya, jadi mobil ini pada tahunnya dibuat cukup modern, sudah menggunakan fuel rail, ya, MAF sensor, ya, dan mobil ini mengeluarkan tenaga yang cukup besar loh pada zamannya, sekitar 200 HP lebih, cuman saya kurang hafal angka pastinya 200 berapa, tapi mobil ini mengeluarkan tenaga yang cukup besar, 200 horsepower lebih, mungkin kalau bisa dibilang mirip dengan 2 JZ tapi yang GE, yang NA. Ya, karena gearbox-nya kurang lebih sama, layout-nya juga mirip. Bedanya ini non VVT-i, ya. Jadi mengeluarkan tenaga 200 HP lebih. Dan uniknya, walaupun memiliki bobot yang cukup tinggi, berat, tapi masih bisa berasa enak larinya, guys. Ya. Header ada di sebelah kiri. Kiri kalau dari depan, dari dalam berarti di sebelah kanan. Booster rem. Dan ini penempatannya cukup simpel ya. Nggak beribet dan banyak sasis reinforcement. Ya. Ini bawaannya. Memang bisa dilepas. Ya. Sasis reinforcement. Cukup tebal. Kalian bisa intip. Ya. Dan ada karet support ganjel. Ya. Jadi inilah yang membuat mobil ini tingkat kenyamanan dan keamanannya tinggi. Nah, di balik plat penutup seperti ini, itu kalian bisa lihat besi pengaman yang memperkuat sasis begitu tebal, ya, sampai 2 tumpuk. Ya, kalian bisa lihat itu sampai 2 tumpuk. Ya, mobil ini juga sudah dilengkapi hidrolis. Ya, hidrolis untuk kap mesinnya, karena kap mesinnya boleh dibilang ini tebal. Ya, cukup tebal. Dan bullet seukuran ini tebal sekali. Ya. Di sini juga ada kode sasis. Made in Sweden. Ya, dan ini kayaknya ada bobot mesin dan lain-lain ya. Oke, mungkin kalau dari mesin 3000 cc ini pemakaian bensinnya sih ya standar lah, namanya 3000 cc. Dalam kota 18, 17, 18, apalagi Matic pada zaman ini itu udah cukup bagus guys. Ya, dengan bobot segini bisa dapat bensin segitu dengan power mesin 200 horsepower lebih itu cukup oke. Nah, oke, mari kita ke bagian kaki-kaki. Yuk kita tutup aja dulu ini. Ya, ke bagian kaki-kaki. Ini kebetulan sudah dipendekkan oleh ownernya, ya, menggunakan sport kit. Cuman yang paling unik adalah kaki bagian belakang. Kalau mobil lainnya menggunakan per keong, ini menggunakan per daun, guys. Cuman kita nggak bisa terlalu ngintip ya. Kita mancing dari sini, nggak terlalu kelihatan. Menggunakan per keong, itu untuk mobil biasa, ini menggunakan per daun. Cuman kalau per daun pada umumnya kan dia lurus melintang begini ya. Ini dia ada bentuknya gini. Dan konon bahannya itu bukan baja biasa. Karena warnanya hijau-hijau seperti giok, kita kurang tahu itu bahan detailnya apa. Ya. Dan shock breaker-nya itu unik. Jadi kalau kita tekan bagian sini, nanti dia bisa membal balik. Jadi kalau mau nyeperin bagian belakang itu harus dimainkan seperti ada ganjel. Ya, harus agak diakalin sedikit. Karena kinerja kaki-kaki bagian belakang itu berbeda dengan yang bagian depan. Ya. Dan dari per daun itu membuat kenyamanannya sedikit unik. Jadi dia itu bisa membal dan balik ngikutin kontur jalan tapi bodi tidak bergetar. Ya, itu teknologi Volvo pada tahun segini. Ya, ini bagian belakangnya. Ya, knalpot kebetulan sudah diganti oleh ownernya. Ya, ini badge asli. Mungkin untuk bagian eksterior dan mesin kurang lebih demikian. Ya. Nah,
itu dia guys, hasil review kita. Yuk sekarang kita coba aja impresi untuk bawanya. Ya, kita berada di interior ya. Kurang rapat. Kita nyalakan saja. Ya. Oke, ini dia ada jam ya. Layaknya Mercy, speedometer kilometer per jam, RPM ya, cukup normal. Kita turunkan handremnya. Kita masukkan ke D. Ini AC kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, ya, yuk kita coba. Ya. Wah, mobil ini rasanya nyaman, guys, ya. Bahkan dengan posisi duduk saya yang cukup santai. Gas nggak perlu diinjak dalam-dalam. Kita belok aja. Gearbox masih sangat sehat, nggak ada ngejedak. Jadi untuk kalian yang pecinta mobil Eropa, mungkin kalian bisa coba dari Volvo 960. Ya, ini kenyamanannya menurut saya unik, nggak kalah dengan pesaingnya Mercy dan BMW yang lebih mulus, lebih sering kita lihat lah ya. Volvo ini modelnya sedikit lebih kaku, tapi percayalah guys, ini benar-benar nyaman dan benar-benar kuat. Ya, kita bisa lihat. Setirnya juga sangat ringan ya, bahkan masih beratan di galon saya, padahal ini mobil Eropa dengan bobot 2 ton ya. Yuk kita coba berbelok. Oke, sangat nyaman sekali guys ya, menggunakan velg besar sekalipun nggak berasa bawa mobil yang velgnya besar. Jadi tingkat kenyamanannya tinggi, responsif engine-nya untuk daily sudah sangat-sangat enak nih guys. Ya, jadi jangan salah. Nah, kita sudah balik. Ya, AC boleh dibilang hanya distel di 22 derajat. Sudah sangat dingin. Mungkin karena CC besar, kompresornya juga besar guys. Ya. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini cocok dipelihara? Menurut saya sih ini worth untuk dipelihara ya. Karena part substitusinya cukup banyak. Contoh saja gearbox tadi sama dengan 2JZGE, atau kalau kita bilang Innova itu kan juga menggunakan part yang mirip. Ya. Menggunakan part yang mirip. Jadi piston juga sama dengan mobil Jepangan. Kalau nggak salah, ini kata temen sih, saya kurang tahu bener atau enggak. Pistonnya sama pistonnya 4G63. Mesinnya Lancer Evolution atau Galon VR4 itu sama. Ya, jadi jangan khawatir untuk pelihara mobil ini. Itu sedikit jauh lebih murah daripada saudaranya yang dari Jerman, yaitu BMW atau Mercy. Ya, dan nggak rewel. Dan kenyamanannya bisa dibilang cukup baik. Nah, untuk kalian yang ada pertanyaan, silakan tampilkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Nantikan episode vlog selanjutnya. See you in next episode. See ya.